Kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya berada di fermentasi floris di Tegal Randu, Kecamatan Graba, Kabupaten Magelang. Nah, ini tempat Mas Idin ini banyak stok caladium atau caladias. Ini caladi baret ini, warna daunnya seperti ini. Keren sekali, ini merah, hasilnya agak hijau, ada telur-telur putihnya. Ini sudah daun 3, untuk warna batangnya hitam. Ini pekar ini. Untuk harganya Rp250.000, ini keladi baret. Nah, ini ada yang hampir mirip, ini keladi red clone. Nah, ini kalau yang red clone ini bentuknya kayak corong atau menghadap ke atas nih. Sama-sama ini daun 3. Red clone. Keladi red clone daun 3 harganya Rp600.000. Ini ada lagi Infinity. Ini Infinity ini masih anakan, remaja lah. Ini ada daun 4, daun 5, daun 3 ini. Warna daunnya seperti ini, agak pink ini. Kira Infinity. Harganya yang ini Rp250.000, ini ada beberapa stok, jadi nanti silakan datang ke sini langsung, jadi biar bisa pilih-pilih, soalnya ini size-nya agak beda, daunnya beda, tapi harganya sama. Kalau yang ini Infinity juga ini sudah dewasa. Ini daun 4. Mirip keladi, ini lebih pendek. Ini ada beberapa stok juga, ini 400 ya mas. Nah, ini harganya Rp400.000, ini Infinity yang dewasa, sudah besar. Ini sudah mau keluar daun lagi, ini tunas daunnya, ini kelihatan sekali. Jadi banyak stok di sini. Kalau yang ini seksi pink, ini daun 3. Daun 3 harganya Rp175.000. Ini satu potnya. Satu potnya Rp175.000. Ini seksi pink. Warnanya pink. Pinknya ini seksi sekali ini, makanya dikasih nama seksi pink. Ya, kalau yang ini import juga, ini import. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini mau keluar tahun baru. Daun baru. Jadi bukan tahun baru, ini maklum masih Januari. Ini mau keluar tunas daun baru. Jadi sudah 5 plus ini. Ini masih remaja. Ini kalau dari daunnya ini masih belum terlalu besar umbinya, karena umbi itu tergantung, daun itu tergantung sama ukuran umbinya. Ini harganya kali ini Rp200.000. Ini tadi impor, ini dari Thailand. Nah, kalau yang ini sudah tak asing lagi, ini bentuknya seperti gunungan wayang. Ini daun 3, ini keladi wayang. Ini masih, nanti kalau semakin tua, semakin besar, ini bentuknya apa, warnanya pinknya semakin jelas. Ini kalau yang ini masih muda, ini warnanya malah cenderung putih ini. Nah, ini ada batik-batiknya ini. Ini daun 3 ini. Ini selang pendek ini. Jadi kalau yang mataharinya cukup, batangnya ini pendek. Kalau yang kurang, batangnya tinggi tapi nanti lemes. Ini harganya Rp75.000. Keladi wayang. Ini keladi White Christmas atau biasa disebut risu putih. Ini sudah di dalam apa jenisnya?
pol kali yang ini daun tiga ini nanti semakin tua warnanya putihnya semakin jadi, kalau masih hijau ini masih agak muda masih hijau. Kalau bagian yang sinar mataharinya cukup ini putihnya semakin jadi. Ini harganya untuk yang tisu putih ini atau white Christmas ini harganya Rp25.000. Kalau yang ini pink love ini. Ini sudah tua ini. Ini daun tiga, empat ini Pak. Daun gemukannya. Ini masih di polybag untuk medianya, ini campuran tanah sama sekam. Daun tiga sama empat ini harganya ini Rp25.000 pink log. Nah ini rumpunan isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi ini warnanya belum terlalu jadi. Warna batangnya seperti ini, red splash, rumpunan isi 7 ini. Ini banyak sekali sudah ini umbinya pasti di dalam itu, karena ini mau muncul terus nas-nas ini baru ini. Rumpunan ini harganya Rp250.000 red splash rumpunan. Jadi satu pot ini bukan per batang. Nah ini masih ada lagi, ini sudah indukan, ini batangnya besar sekali ini. Ini mantap sekali ini warna motif batangnya ini. Ini alokasi keladi ya, ini trigina. Ini sudah, ini mau daun baru. Ini daun. Ini sudah dewasa, sudah indukan ini. Tingginya kalau batangnya ini kita kira-kira 80 cm ada. Kalau sama daunnya ya 1 meteran ada ini. Ini harganya Rp7.500.000. Rp7.500.000 ini posisi di fermentasi floris. Tempat masukin nanti nomor WA-nya saya tuliskan di deskripsi. Oke, terus tonton video-video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel saya lebih berkembang dan terus bisa update harga buah hias dan tanaman hias yang lainnya maupun di tempat yang lainnya. Kita ketemu di video-video selanjutnya.